Bertemu lagi di channel Nafiri Keluarga. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas beberapa topik mengenai Alkitab, karena channel Nafiri Keluarga mempunyai program yaitu Belajar Alkitab Bersama. Saya ingin juga respon dari saudara-saudari yang menyaksikan video ini, apa saja yang perlu kita bahas secara sederhana mungkin, dan kiranya acara ini atau program ini dapat memberkati saudara-saudari sekalian. Oke, pada seri pertama ini saya akan membahas mengenai apa pekerjaan Allah sebelum penciptaan. Mungkin kita kelihatan bingung, apa sih yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan selama 7 hari yang tercatat di kitab Kejadian? Saya bingung juga, mungkin Anda juga bingung saat ini ketika saya menanyakan hal ini. Karena kenapa tidak pernah terbesit di dalam pikiran kita apa yang dilakukan Tuhan sebelum penciptaan? Pertama-tama, pasti kita yakin bahwa Allah itu memiliki pikiran. Jika dia memiliki pikiran, berarti dia mampu merancang atau memikirkan sesuatu apa yang harus dilakukannya. Untuk itu, poin pertama, apa yang dilakukan Tuhan sebelum penciptaan adalah membuat planning apa yang dilakukannya ke depan. Dan tentunya, pikiran Allah berbeda dengan pikiran kita. Sehingga saya juga terbatas untuk menjelaskan kepada Anda seperti apakah program Tuhan, pemikiran-pemikiran Tuhan yang ada sejak kekekalan itu. Namun kita dapat melihatnya melalui realisasi dari ciptaan alam semesta ini. Dan salah satunya adalah bumi yang kita tempati saat ini. Kedua, saya yakin sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, saya akan mengambil satu sifat Allah, yaitu kasih. Saya yakin sebelum Allah menciptakan yang ada di kitab Kejadian, khususnya pasal 1, Allah itu adalah mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kasih, berarti ada subjek dan objek. Jadi saya percaya bahwa di kitab Kristen ini, yaitu Allah Tritunggal. Berarti sebelum dunia dijadikan ini, mereka itu saling mengasihi. Jadi saya sudah yakin kalau pemahaman-pemahaman orang-orang di luar itu Allah itu Esa hanya satu. Bisa-bisa pengangguran Tuhan mereka sebelum menciptakan bumi ini kalau mereka punya pemahaman seperti itu. Tapi karena kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Esa, tapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ketiga, apa yang dilakukan Tuhan sebelum penciptaan? Ini pertanyaan yang sudah lama dan sudah dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Dan saya mengambil pemahaman dari Augustinus. Ketika ditanya apa pekerjaan Tuhan sebelum penciptaan, dia berkata bahwa dia menciptakan neraka bagi orang-orang yang mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena memang pertanyaan ini sangat sulit sekali. Namun dia menjelaskan bahwa sebelum penciptaan, Allah itu kekal. Dia eksis sepanjang waktu, dan ketika dia menciptakan, maka waktu itu terbentuk. Di mana seluruh ciptaan itu ada di dalam masa atau waktu, dan Tuhan tidak berada di dalam waktu. Sehingga apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan, Allah itu eksis. Di mana Allah itu tetap berada di mana dia berada. Kiranya ketiga hal ini dapat memberkati kita semuanya. Saya meminta respon dari saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Kiranya tanggapan-tanggapan atau saran-saran Anda dapat juga membangun channel Nafir Keluarga, dan Tuhan memberkati. Salam Nafir.